pulangnya sama calon imam. Iya ma. Iya nanti diantarin pulang. Aku gak mau jadi bintang-bintangmu. Lagi-lagi pusing. Pusing lagi-lagi. Mau dijodohin. Mau dikenalin sama anaknya Duku. Ada-ada aja sih mama. Mama ada-ada aja. Teganya dirimu. Iya. Mama sih mama WA terus mama ya. Iya mama. Ku mau latihan. Gua suruh nelpon dulu, ada apa? Kebiasaan banget tim si mama tuh. Ini sih kayak apa sih mama? Ya, waalaikumsalam mama. Kenapa? Si mama dikenalin sama anaknya siapa lagi? Mama tuh udah kenalin aku sama 10 orang. Iya. Aku gak ada yang suka. Orang aku udah punya pilihan sendiri. Iya, ma. Ada di depan aku ini. Iya. Hidungnya mancung. Kayak orang Arab. Si mama ada-ada aja masa kenalin aku sama anaknya dukun. Pak Kades, Pak Lurah, semuanya mama. Mama tenang aja, aku tuh bisa cari. Iya tenang aja, aku tuh bisa cari itu. Ya iya. Ya pokoknya, iya pokoknya sih mama tenang aja. Nanti aku mau ngobrol. Ya Allah, mau ngobrol nggak apa-apa mama. Ngobrol sama ini sama pacar aku ada di depan ya, video call. Ya Allah, bentar iya bentar dulu mama, ini bentar dulu. Permisi kak, minta tolong boleh nggak? Minta tolong apa kakak? Nanti ngaku aja jadi pacar aku ya, aku nggak dijodohin ya, aku jadi pacar aku ya. Iya lo mah, iya bentar. Nih. Mama lihat bukanya aja ya. Iya, nggak usah lama-lama. Nanti ke rumah aja sisanya. Iya. Tuh ya mama. Tuh, udah tahu sendiri. Udahlah, mama nanti aja di. Tuh. Udah, nanti aja di rumah ya. Biar penasaran mamanya. Iya tuh, senyum-senyum. Iya kan, mama? Emang senyumnya manis, mama. Senyummu. Ya udah, mama. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si mama ada-ada aja. Makasih, Kak ya. Aduh. Ini si mama pegawaian. Main judu-juduin aja lagi. Biasa. Aduh. Aku jadi mau latihan tuh
kadang gak fokus gitu. Bruh. Nyanyi. Iya, kok biasa nyanyi gitu. Oh. Aduh, si mama, ayah, wah. Aku mau nyanyi dulu ya. Gak apa-apa kan? Cek lo. Gini, kuncinya tuh dari B E C A. Beca. Loh, kok beca sih? Masa kuncinya beca? Oh ini nih. Oh, tinakit di ketana. Awa. Nah, ini enak banget. Ada jomblo di sana. Awa. Yang pakai kerudung hitam. Wow. Kenapa kakak? Hah? Enak kan ya? Ya iya, kakak tenang aja. Pasti ketagihan lah dengar suara saya. Ini pemanasan dulu, kayak pemanasan kayak gini. Ya Allah, ya. Sendirian aja, Kak? Kenapa sendirian aja? Oh, karena gak berdua ya? Oh, iya bener. Iya bener, Kak. Aduh. Cek, ganggu gak di sini? Enggak ya? Minta izin aja, saya mau nyanyi. Soalnya mau ikutan lomba, jadi saya harus maksimal nyanyinya. Iya. Dengerin aja, Kakak, tenang aja. Kakak keenakan kok. Buktinya keenakannya. Kakak, mana cowoknya kok? Keluarnya sendirian aja. Oh, lagi pengen sendiri. Berduanya nanti di pelaminan. Aku mau nyanyi lagi ya? Boleh kan? Gak boleh? Oh, kirain gak boleh. Pulang aja lah sayangnya. Enggak ada yang larang ya. Oke, aku mau nyanyi dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. قد أنصحني أبي ورابت بي حسنها أمي وأنشدني الأستاذ والمعلم أستاذ والمعلم قد أنصحني أبي ورابت بي حسنها أمي وأرشدني
أستاذ والمعلم أمي وأرشدني أستاذ والمعلم لكن فقد أهملت siapa ya? Enggak ya?
Oh gitu. Boleh nggak ke situ? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ke situ. Suka nggak kalau dengerin suara gitu? Suka. Suka ya? Indah. Itu suaranya kakak? Enggak, itu ini lip sync kayaknya. Lip sync ya? Suara MP3 kayaknya itu kakak. Maaf gitu ya? Alhamdulillah. Ya aku masih belajar sih. Tapi suka kakak sama sholawat? Suka ya? Alhamdulillah. Ya kita kan sebagai muslim itu dianjurkan untuk selalu bersholawat kan ya. Semoga kita mendapatkan syafaat yang berakhir nanti. Amin. Kakaknya dapat jodoh yang baik juga ya. Udah ada calonnya belum? Calon. Oh kenapa gak tahu kakak? Udah belum berumah tangga? Belum. Oh belum ya? Calonnya? Calonnya masih masih OTW? Oh gitu ya. Oh kirain tuh calonnya ada di samping sih. Di samping? Iya. Kan enggak. Gini, aku mau nanya kriteria cowok kakak tuh seperti apa sih? Terngaji, soleh berarti ya. Terus? Kerja keras. Kerja keras. Terus wangi juga. Oh, yang wangi. Iya. Gitu. Wangi sepanjang hari gak kak? Kayak sabun. Nanti itu cowoknya harus bawa stel aja saja digantung. Oh gitu ya. Ya tapi aku di sini nggak ganggu beneran? Nggak ganggu sama sekali ya. Misal kalau aku sholawatan lagi gitu boleh? Nggak apa-apa. Dengan senang hati. Dengan senang hati. Yang penting katanya nggak terasa merasa terganggu. Gak apa-apa kan? Ya. Tapi kalau kakaknya bisa sholawatan. Oh sholawatan tuh bisa nih kayaknya. Boleh ikutan. Kayak gitu, oke? Okay. Oke aku coba ya. Mau request gak? Terserah aku aja. Oke, okay. Aku coba kayak Bismillahirrahmanirrahim. I'm not the one who's running out of time.
شهين التسير يا سيد الكونين يا علم الهدى هذا المتيم في حماك نزين يا سيد الكونين فتني من لدنك عناية لأزر طيبة والنخيل جميل كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شيء ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل
Iya, iya bentar Ma, ini Ma bentar. Kenapa kakak? Ini Mama. Ini Mama telepon. Tadi bilangnya apa? Diantar. Diantar calon ini. Aduh. Loh berarti nanti saya harus ke rumah dong. Gak apa-apa sih. Gak apa-apa ya? Iya. Oh gak apa-apa ya? Kalau aku nggak kesana nanti tanya ini. Iya nanti tanyain aku. Gimana kak? Ya ya udah nggak apa-apa lah silaturahmi. Iya nggak apa-apa silat. Iya silaturahmi kakak. Nggak apa-apa. Nanti kalau suruh kawin gimana? aduh. Iya. Emang disuruh pulang sama mamanya? Iya disuruh pulang katanya. Emang kakak dari tadi? Dari tadi. Oh dari tadi? Oh disuruh dari tadi katanya. Oh gitu ya. Tapi kakak aku gini deh sebelum pulang aku kan ini aku tuh apa? Ada di rumah tuh ada pemilihan buat imam musola kayak gitu tuh kakak. Aku tuh nanti tuh mau di ini surat-surat pendek kayak gitu. Kalau aku coba di sini. Boleh nggak apa-apa ya? Karena orang lain yang menilai gitu tuh kakak. Kepanjangan terlalu cepat nggak sih kayak gitu atau terlalu lambat kayak gitu. Aku coba nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim, maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى
إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. Gimana kata? Menurut kata? Alhamdulillah. Terlalu cepat atau terlalu lambat? Pas ya? Pas. Pas jadi imam kamu. Jadi kakak mau pulang sekarang? Udah ditungguin sama mama ya? Suruh cepet-cepet pulang. Berarti sama aku pulang ya? Kalau aku berantem. Ya udah ya, mau sekarang. Mau sekarang? Sekarang banget. Kakak punya Instagram? Punya. Apa namanya? Namanya Indah. Hah? Indah. Oke. Sekarang aja ya? Ya udah sekarang aja ya. Ya, daripada sorean.